terbang satu. Chip warna biru ya. Nih. Chip warna biru, ringnya 2021. Ya, teman-teman, sekarang saya mau terbangin Merpati ini ya. Sawangan jelek. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pagi ini saya mau nerbangin merpati bareng si Mumun. Nah, di box ini saya udah bawa 2 merpati ya. Nantinya bakal saya terbangin, dan merpati ini bakal saya kasih sawangan ya di ekornya. Nanti saya jelaskan di lokasi aja ya teman-teman, karena sekarang saya mau menuju lokasi, lumayan jauh lokasinya. Semoga merpati ini bisa terbang dan semoga sawangan yang saya bikin itu bunyi. Oke teman-teman, kita langsung menuju lokasi ya bareng Mumun. Mumun, Mimin gak ikut. Oke teman-teman, kita lanjut. Mumun, video kali ini saya nggak bawa si Mimin teman-teman, dikarenakan terlalu susah ya saya bawa si Mimin. Nantilah video selanjutnya saya bakal bawa si Mimin. Mumun, ini lokasinya lumayan jauh. Dulu saya juga pernah ngerilis merpati di lokasi ini teman-teman. Lokasinya deket sama yang banyak burung wambi itu loh. Mau ngebolang tapi hari ini kayaknya nggak ngebolang dulu teman-teman. Mau burung Sri Gunting banyak banget loh. Sri Gunting teman-teman. Emon. Naik. Lah. Sekarang saya sudah nyampe di lokasi. Nanti kita terbangin merpatinya itu di sini. Di lokasi ini saya pernah mancing ya. Wow, buset, apaan nih? Kura-kura teman-teman. Keren apaan? Nyebur sono. Kabur ya. Di lokasi ini saya pernah mancing, tapi sekarang itu airnya air baru ya, baru datang gitu. Tanahnya di bawahnya itu kayak semacam garing atau kering. Ini karena kemarin-kemarin habis hujan, jadi airnya air baru teman-teman. Tadi ada kura-kura nyebur dari bawah sini. Kita lanjut cari lokasi lagi teman-teman. Lokasinya lumayan jauh sih, jalan kaki lewat sawah-sawah di sebelah situ kayaknya. Aimon, nah di sini tonton banyak buah blueberry. Blueberry apa-apaan, di tempatnya Akong banyak ini. Jadi sekarang saya sudah nyampe di lokasi nih bareng Mumun dan 2 merpati. Ini sawangannya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran nangkep merpati ini, nah ini videonya teman-teman. Panggil.
Oh. Mana ya? Ini dong. Wah, penyikannya nggak pulang, teman-teman. Kemarin 4 hari sih ada di sini ya. Nggak pulang 2 hari ini. Mana? Oke. Saya nggak pergi ke tempat si Ape lagi ya, teman-teman. Karena itu tempatnya udah dijual. Dijual ke orang, katanya saya udah izin mau nempatin tempat situ, tapi kata Ape nggak boleh, itu sudah punya orang. Kalau masih punya Ape boleh, katanya Ape udah jual, jadi saya nggak boleh nempatin tempat si Ape itu. Paksa, teman-teman. Saya ngasih makannya di genteng aja di sini. Eh, makan. Laper banget ya, berebut. Oke, ber. Kemana ini pijikannya? Nggak pulang. Kalau pulang sih di sini komplit, ada 6 ekor. Ayo. Ini yang metris nih. Coba besok kita terbangin ya, kasih sawangan, tonton. Oh iya, tonton, saya nangkap lagi ini merpati warna tritis ya. Pertama kan warna metris yang ini nih. Merpati tritis ini nanti buat gandengan aja. Biar nantinya seru kalau ada gandengannya. Masukin dulu, simpen di sini. Semuanya betina. Metris sama tritis. Ini pelontang. Terbang satu nyemplos, dia terbangnya pas banget pulang ke situ, tonton. Niatnya saya itu bawa 2 merpati biar merpati ini saya terbangin itu ada gandengannya. Pas saya ambil di box, yang satunya nyemplos kampret. Ini merpatinya kecil banget, tonton. Ini yang jantan nih, tadi yang tritis. Kabur. Merpatinya kecil, buat pegangannya enak banget. Ini yang warna metris ya. Nanti kita kasih sawangan merpati ini, teman-teman, di ekornya. Saya sudah bawa, nah, benang sama jarum. Ini sawangannya. Bakal bunyi apa enggak ya? Yang penting saya udah berusaha bikin sawangan lah. Bunyi nggak bunyi, yang penting udah berusaha, teman-teman. Kita review dulu merpati ini, teman-teman. Ini merpatinya merpati muda, teman-teman. Kayak betina sih ya. Tapi ini bekur. Bekurnya bekur jantan, teman-teman. Dan ini chip warna biru ya. Nih.
Jeep warna biru, ringnya 2021. Padahal kata si Ape itu merpati ini merpati keluaran 2020, teman-teman. Karena merpati ini merpati lomba, merpati cadangan ya. Sebenarnya buat lomba tahun ini. Jadi netesnya tahun 2020, kasih ringnya itu tahun 2021, teman-teman. Kalau merpati lomba gitu ya. Kalau merpati rumahan sih netes tahun 2020 ya, kasih ringnya 2020. Tadi yang tritisnya kabur lagi. Oke, sekarang saya mau pasang benang ya di ekornya itu, teman-teman. Nanti kita kasih sawangan merpati ini. Ini cara saya masang sawangan ya. Sudah lebih dari 8 tahun saya nggak main merpati, dikasih sawangan. Dari dulu saya main merpati itu begini, teman-teman. Merpati rumahan kasih sawangan. Mantep. Oke, kita langsung pasang sawangannya. Oke, teman-teman, jadi merpatinya sudah saya kasih sawangan ya. Sawangan jelek. Kagak bunyi, teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Kalau bunyi syukur, nggak bunyi ya nggak apa-apa, teman-teman. Namanya juga uji coba lah. Ini pertama kali ada di Taiwan ya, main merpati kasih sawangan gitu. Oke, sekarang kita terbangin merpati ini, teman-teman. Semoga merpati ini bisa pulang. Mon. Sama Mumun terbangnya, teman-teman. Emon, ikut terbang, Mun. Oh. Bunyi tapi nggak kencang, teman-teman. Arah pulang ke situ ya. Aduh, niatnya mau saya kasih gandengan. Ya, pas banget, teman-teman. Arah pulang ke situ. Gandengannya udah lepas duluan. Sawangannya gak bunyi, bunyinya cuma sedikit doang. Nanti saya mau coba lagi, teman-teman, bikin sawangan. Kalau tempat kita enak banget ya, main burung itu, main burung merpati, beli sawangan banyak yang jual. Kandang juga banyak yang jual. Kalau di Taiwan susah, teman-teman. Mau beli ring juga susah ya. Wah, di lokasi ini banyak banget burung wambe ya. Nanti kalau saya ada waktu, saya ngebolang ke lokasi ini, teman-teman. Lihat-lihat burung wambe, apakah ada yang bersarang. Ada yang bunyi. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Karena sekarang saya mau nyuci kandang ya, atau beresin piaraan saya. Kandang-kandang yang ada di kotrakan itu udah kotor-kotor. Jadi sekarang saya mau nyuci kandang-kandang burung yang ada di rumah. Saya akhiri dulu video saya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Come on. Come on. Ini nih kalau musim burung, teman-teman. Di pohon-pohon kecil-kecil ini banyak sarang burung ya. Terutama sarang burung pleci. Burung pleci di sini banyak banget. Nih, makanannya juga cari di sini nih. Makanin blueberry. Tapi sekarang belum musim sarang. Jadi belum ada sarang burung, teman-teman. Pegang saya nih. Ayo, Mon.